Hari ini bisa menyelenggarakan GUT Yayasan Pendidikan dan Latihan Taruna Dahara Nusantara Kalimantan Barat yang pada hari ini sangat ramai sekali, kurang lebih dihadiri 1000 Taruna Nusantara, Dahara Nusantara serta Bapak Ibu semua wali santri yang berbahagia, adik-adik peserta upacara yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bertemu di tempat yang insya Allah dimuliakan. Selawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada pengikut hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kesempatan yang mulia ini tentu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama atas nama, nah tentu ini adalah kewajiban kita bersama sebagai umat muslim. Pada saat kita berbicara tentang pendidikan Islam, maka seluruh umat Islam wajib untuk melakukan hal itu. Baik kita sebagai institusi pemerintah atau setiap pribadi muslim. Ini adalah sebuah perjuangan luar biasa. Kemudian yang kedua, tentu kegiatan ini baik. Ini adalah sebuah pemimpin di Kuburaya Kalimantan Barat. Kemudian yang ketiga, ini perlu semua kita yang hadir lah nih. Saya sedih pula rasanya nih kan. Ini ada pondok yang, ya ini apa namanya nih ya, perlu kebersamaan kita nih. Mudah-mudahan nanti Pak Darsono ada program di Kemenang, nanti kita bantu nih Pak. Insya Allah nanti
jangan takut buat proposal selama untuk kepentingan kita bersama. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, kubarkan. Inilah yang saya banggakan hari ini. Saya tidak bisa berkata banyak. Kalian sudah sampai di sini, saya anggap sudah pemenang semua. Alhamdulillah sudah 5 tahun berdiri di sini. Sampai-sampai tidak ada yang tahu. Berarti pasukan apa? Pasukan gelap nih. Untuk itulah Anda tunjukkan hari ini bahwa Anda mampu di sini. Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambau, kepada Bapak Jailani, kami persilakan. Yang berbahagia ini. Selawat dan salam tentunya selalu kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabatnya. Allahu Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Thank you.
Alhamdulillah hari ini bisa menyelenggarakan HUT Yayasan Pendidikan dan Latihan Taruna Dharma Nusantara Kalimantan Barat yang pada hari ini sangat ramai sekali, kurang lebih dihadiri 1000 orang. Ini adalah salah satu murid Taruna Dharma Nusantara Kalimantan Barat kelas 11, yaitu Madrasah Aliyah Taruna Dharma Nusantara Kalimantan Barat. Dan ini siswa putrinya Taruna Dharma Nusantara Kalimantan Barat. Ini adalah contoh bahwa sekolah ini dididik secara disiplin. Mudah-mudahan acara ini sangat meriah sekali. Mudah-mudahan pada hari ini merupakan awal dari kemajuan sekolah ini ke depan. Dan diharapkan anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti setelah tamat SD atau tamat SMP bisa melanjutkan di sekolah Yayasan Pendidikan dan Latihan Taruna Dharma Nusantara Kalimantan Barat, yang mana yayasan ini tidak memungut biaya sedikit pun. Dan ini bisa dilakukan untuk kebersamaan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nari-narinya, awal kita bertanya dulu.
Oke, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk SMK 9 Kota Pontianak. Thank you.
Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk SLA 2 Sungai Kakao. Hari ini